Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Marmul Koi. Untuk edisi kali ini saya ingin mereview tentang ikan koi tercantik, yaitu jenisnya hiu utsuri jinrin. Untuk farmnya farm lokal tentunya, tapi kualitas ikannya seperti rasa impor sobat Marmul Koi. Dan beberapa ikan hiu utsuri lainnya yang masih tosai-tosai juga. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan untuk review kali ini, yang baru menemukan channel Marwah Koi bisa dibantu buat subscribe, like, komen, dan share agar saya terus semangat dalam membagikan tips tentang seputar ikan koi. Jadi tetap stay terus di channel saya agar kalian tidak tertinggal informasi menarik seputar dunia ikan koi. Kita simak untuk videonya. Pattern dan body bulky tentunya untuk hiu utsuri ini. Jinrin itu ialah ada warna berkilau di punggung ikan hiu utsuri ini sobat Marwah Koi. Dan untuk ikan tosai-tosainya bisa kalian lihat, ini masih available, masih tersedia di fasilitas Marwah Koi. Jika kalian minta, bisa di kolom deskripsi untuk alamat dan nomor WA saya. Kualitas ikan koi hiu utsuri jinrin ini bisa kalian nilai sendiri untuk kualitasnya, dan tentunya untuk harganya ya lumayan pedes sobat Marwah Koi. Jadi berapa itu harganya bisa kalian japri aja di nomor WA saya. Oke. Hai kumpulin sobat Marwah Koi, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Marwah Koi, dan jangan lupa pencet tombol lonceng. Dadah sobat Marwah Koi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Marwah Koi. Edisi malam ini saya ingin mereview tentang ikan hiu utsuri jinrin. Untuk ikannya seperti ini. Jadi sebelum kita review, yang baru menemukan channel Marwah Koi bisa dibantu buat subscribe, like, komen, dan share agar saya terus semangat dalam membagikan informasi seputar dunia ikan koi tentunya. Oke, nggak usah panjang lebar lagi. Jadi ikan hiu utsuri ini size-nya 43 cm. Untuk pola lumayan bagus. Kanan kiri ada semua, balance. Nah, ini untuk polanya mantap. Bulky lagi itu, berpunuk juga. Nah, untuk ukurannya 43 cm.
gendernya male, 43 cm gendernya male, berpunuk ikannya. Nah, ikannya jinrin. Jinrin tuh ada sisik yang mengkilat. Nah, sisik yang bling-bling ini, nah ini jinrin namanya. Nah, punuknya bisa dilihat, oke. Polanya juga seimbang banget, kanan kirinya ada semua. Pamnya ikan ini lokal. Nah, jika kalian berminat dengan hiu curi ini, bisa japri saya di nomor WA yang saya cantumkan nanti di kolom deskripsi tentunya. Nah, bisa kalian lihat untuk kualitasnya seperti ini hiu curinya. Ini warnanya mantap. Hi, bener-bener hi merah. Apalagi jika dikasih pakan color, maka akan lebih merah lagi buat warnanya. Nah, buat sumi, oke, tebal. Nah, bisa kalian lihat jika posisi seperti ini. Nah, itu kualitas ikannya. Lumayan bagus lah ini ikannya. Buat kontes ya cakep. Tuh, karena polanya seimbang banget kanan kirinya. Nah, ini ikannya nih sobat Maroko. Tuh, bisa kalian lihat sendiri untuk kualitas ikannya. Nggak nyesel lah ini untuk kualitas seperti ini tuh merahnya. Assalamualaikum sobat Marwakoi, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Marwakoi, dan jangan lupa pencet tombol lonceng. Dadah sobat Marwakoi. Dan ini tembus sampai ke bawah untuk warna merahnya. Pipi untuk ikan ini kasar, kanan kirinya tuh titik kasar ya, berarti dia jantan. Nah, untuk kualitas so, mungkin ikan ini masuklah kualitas so tuh. Nah, jadi hiu curi ini harganya bisa lumayan lah jika kalian minat ikan ini. Tanya-tanya dulu nggak apa-apa. Dan sekedar informasi juga, sirip sebelah kanan agak grepes sedikit. Nah, nanti bakalan pulih lagi lah, nggak masalah siripnya. Yang penting kualitas ikannya bagus. Jadi untuk reviewnya mungkin seperti ini dulu ya sobat Marwako. Ini bisa kalian lihat punuknya. Tuh, punuknya oke. Ini female jantan. Mungkin buat reviewnya kali ini cukup sekian dulu. Untuk support, subscribe, like, komen, dan share-nya, untuk komen-komen di kolom komentar. Oke, saya akhiri aja jumpa kita kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.